Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut info transfer Liga 1 2023 untuk putaran kedua. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Berikut daftar pemain baru dan daftar pemain yang hengkang dari PSIS Semarang. Pemain baru PSIS Semarang untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua. Yang pertama ada Ananda Raihan yang dikabarkan bakalan bergabung bersama PSIS Semarang untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua. Selanjutnya, pemain baru yang dikabarkan bakalan bergabung bersama PSIS Semarang untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua ada Syahrian Abimanyu yang saat ini bermain untuk klub Persija Jakarta. Selanjutnya, pemain baru yang dikabarkan bakalan bergabung bersama PSIS Semarang untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua ada nama Arkan Fikri yang saat ini bermain untuk klub Arema FC. Selanjutnya, pemain baru yang dikabarkan bakalan bergabung bersama PSIS Semarang untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua ada nama Ryuji Utomo yang saat ini bermain untuk klub Bali United. Selanjutnya, pemain baru yang dikabarkan bakalan bergabung bersama PSIS Semarang untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua ada Barnabas Sobor yang saat ini berstatus tanpa klub. Berikut info pemain yang hengkang dari PSIS Semarang. Yang pertama ada Sabila yang dikabarkan hengkang dari PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua. Selanjutnya ada nama Wawan Febrianto yang sudah resmi hengkang dari PSIS Semarang dan bergabung bersama Malut United. Selanjutnya, pemain yang dikabarkan hengkang dari PSIS Semarang ada nama Lutfi Kamal yang dirumorkan bakalan bergabung bersama Bali United di Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua. Itulah info pemain baru dan pemain yang hengkang dari PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.